Sementara itu, masih di kawasan Monas, Jakarta, warga masyarakat juga antusias ikut serta dalam Festival Navy Fair 2024. Kegiatan ini juga menjadi salah satu rangkaian acara memeriahkan HUT ke-79 TNI Angkatan Laut. Seluruh pengunjung larut dalam kemeriahan panggung musik pesta rakyat. Tidak hanya itu, mereka yang datang juga memadati acara bagi-bagi hadiah di pojok Fun Games. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga turut hadir dan melihat pameran alutsista yang digelar untuk mengenalkan peran TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan persatuan NKRI.